dalam mencapai kepada Nabi, kepada Allah, mencapai redha Allah, ada orang dijauhkan oleh syaitan dengan cara buat dosa. Ada orang dijauhkan dengan buat benda nampak macam pahala tapi dosa. Itulah namanya bid'ah. Kalau orang buat dijauhkan oleh syaitan buat dosa, dia tahu tu dosa, dia taubat, dia ada keinginan untuk taubat. Tapi kalau syaitan jauhkan orang daripada Allah punya keredaan dengan buat amalan, dia tak nampak tu dosa, tapi sebenarnya tak pahala pun, maka dia takkan bertaubat sampai mati. Maka syaitan lebih suka yang tersembunyi daripada yang zahir. Sebab itu dosa orang musyrik, oh kafirnya orang musyrik, rendah sikit tahap dia daripada orang munafik. Orang musyrik itu siapa? Orang musyrik ni orang kafir yang jelas-jelas bukan Islam lah. Orang Hindu ke, Kristian ke, ya, dia orang musyrik. Tetapi orang munafik, dia nampak Islam tapi dia bukan Islam dalam hati dia. Sebab itu Allah kata, innal munafiqina fid dharki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik, tempat dia di dalam neraka yang paling bawah, kerana susah nak tengok dia ni. I'm not afraid.